sebanyak 2,020,121 dos vaksin sudah pun diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak atau PIC Kids yang dilaksanakan sejak 3 Februari lalu. Menerusi data yang dikongsi dalam laman sesawang COVID Now, daripada jumlah yang dicatatkan itu sebanyak 40.7% atau 1,447,377 dos adalah dos pertama, manakala sejumlah 16.1% bersamaan 577,744 dos adalah bagi dos kedua. Dalam tempoh 24 jam semalam, sebanyak 49.927 dos diberikan dalam PIC Kids, iaitu 12,344 dos pertama dengan 37,583 dos pula bagi dos kedua. Sementara itu, bagi pemberian vaksinasi kepada golongan umur 12 tahun hingga 17 tahun, sehingga semalam, sebanyak 2,881,518 individu sudah mendapatkan dos lengkap vaksin, manakala 2,982,044 dos pula sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Perkembangan itu menjadikan sehingga kini sebanyak 5,863,562 dos sudah pun diberikan kepada kumpulan umur berkenaan. Ya Rompi! Zakat apa ya? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 hidup raya. Lebih berbelanja dengan GoFizz, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.